kali ini kita mau sharing pengalaman kita nginep di Fraser Residence Sudirman Jakarta Selatan yang merupakan hotel bintang 5, bisa dicek di Traveloka ya. Jadi bintangnya ada 5 dan di sini memang lokasinya sangat strategis sekali karena terletak di lokasi idaman Segitiga Emas Jakarta, dekat dengan kawasan pusat bisnis serta hiburan yang berada tepat di depan pintu. Kayak gini nih suasana lobby di Fraser Residence. Emang nggak luas sih, nggak gede banget, tapi nyaman. Tapi meskipun terletak di pusat kota Jakarta, Fraser Residence Sudirman sangat memperhatikan kenyamanan dan privasi di tengah kota. Jauh dari gemerlap lampu dan hiruk-pikuk kehidupan metropolitan, sangat nyaman sekali. Fraser Residence Sudirman ini pada dasarnya merupakan apartemen dengan perabotan lengkap dan suasananya sangat menyenangkan. Nah, kamu juga bisa pesen apartemen ini nggak cuma buat kamu sendiri, tapi juga bisa bareng-bareng sama keluarga. Karena ada banyak banget pilihannya. Nah, di sini aku juga mau pesen kamar ya untuk 4 orang. Waktunya kita naik ke kamar nih guys. Kita udah masuk ke kamar nih guys, suasananya seperti ini. Jadi ada living room, ada dining room juga, ada tempat untuk kerja, ada dapur. Terus kemudian kita ada 3 kamar tidur ya, dan salah satu kamar tidurnya itu twin.
harga. Nah, harga pada dasarnya di sekitar 2 jutaan sih guys, tapi ini karena rame-rame jadi 2 jutaan dibagi 4 ya 500 ribuan lah. Nah, kamu juga bisa adjust ya, kamu bisa ganti-ganti kira-kira kebutuhan orangnya berapa. Ya, jadi lumayan banget sih menurut aku. Ini aku nggak promoin, tapi emang ini cuma ngasih contoh kalau misalkan aku search harga pakai salah satu aplikasi.